sekaligus karnaval. Iki rombongan saking pundi, Pak? Wes, Mantel Gung. Mantel Gung. Mantel Gung digawe. Walah. Iki mikul gunungan hasil bumi. Siapan ponan nggih? Nggih. Saking RT pundi? RT 1 RW 1. Berarti setiap RT mengirimkan rombongan ya? Iya. Nanti terus liling-liling desa gitu. Oh, terima kasih ya, Mbak. Persiapan akan dilaksanakan kirab budaya sekaligus karnaval. Iki rombongan saking pundi, Pak? Wes, Mantel Gung. Mantel Gung. Mantel Gung digawe. Walah. Iki mikul gunungan hasil bumi. Ini bakal meriah sekali, pemirsa. Ini wis persiapan menyambut datangnya hari kemerdekaan. Dan di sebelah kiri ini kuda-kuda wisata yang dia sudah persiapan untuk berangkat. Sepertinya bakal meriah sekali hari ini ya. Kita akan menyaksikan sebuah acara karnaval. Semangat ya, Pak nggih. Semangat, Bos. Semangat, Bos. Wantil Gung duwe gawe. Dikompak bersama-sama. Ini akan berkumpul di titik start dan nanti karnaval ini akan berjalan untuk muter-muter keliling di kawasan desa sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kembali berjumpa dengan channel Sahabat Al-Arif Gelora. Nah, siang ini sedikit terik ya. Ini kita berada di salah satu desa yang lokasinya berada di wilayah Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Ini kita berada di Desa Wantil Gung. Pemirsa, kita ajak untuk belusuan di sini. Biar tidak penasaran, yuk kita mendekat. Jadi
Jadi pemirsa, pada kesempatan siang ini itu momen yang istimewa, yaitu Karnaval Gas Desa Wantil Gung. Ini warga sudah pada persiapan dengan penuh semangat. Ini ada yang menggotong gunungan hasil bumi, ada yang menampilkan sendera tari, membuat ogoh-ogoh dan lain sebagainya. Ini baru persiapan aja terasa begitu meriah. Mbak, mangke stare teng mriki lapangane. Mulai ini keng mriki karnavale. Oh, nggih. Niki persiapan ponan nggih. Nggih. Saking RT pundi? RT 1 RW 1. Berarti setiap RT mengirimkan rombongan ya. Iya. Yeah. Nanti terus liling-liling desa gitu. Oh, terima kasih ya, Mbak. Iki nggone ternyata mblusuk ning nggone lapangan. Dari sana masih banyak. Nanti masih banyak lagi rombongannya ya, Mbak ya. Terima kasih, Mbak. Izin nanti tak masukkan channel saya, Sahabat Al Arif Blora. Oke. Monggo. Ini kita berada di titik star, yaitu di lapangan Desa Wantil Gung. Ini cuaca sedikit panas, tapi warga masih pada semangat sekali. Ini sedang persiapan menunggu yang rombongan lainnya untuk berkumpul menggunakan pakaian-pakaian adat Kibakul Meremoyo Wake. Halo Dik. Ini rombongan RT pundi niki? RT 7. Menggunakan pakaian adat Samin ya. Item-item ya. Mbah, ndek karnaval niki. Oh, ini simbae gak kalah sama putune melok nderek karnaval nggih. Oh, nek niku jualan apa, Bu? Oh, jualan jamu. Semua peserta. Oh, niki dodolan sayur. Nanti. Oh, sebelah kiri gunungan. Nggih. Gunungan. Siang hari yang sedikit panas, kita menunggu jalannya karnaval di kawasan Desa Wantil Gung. Sambil menunggu di dekat rumah warga, kita ngiup dan ini kita menyaksikan sapi-sapi yang berada di kandang dan kambing yang sedang makan jerami kering. Karena memang lokasi Desa Wantil Gung ini berada sedikit jauh dari kota ya, namun bisa kita lihat untuk akses jalannya ini walaupun masuk ke lorong-lorong desa, jalannya sudah bagus, sudah di paving blok seperti ini. Dan nanti rombongan itu akan berjalan dari arah lapangan sana untuk berkeliling, mengelilingi jalan ini. Walah, kudu mangan apa, Pak? Bakso lek enak lek. Walah, iki padha mangan bakso iki sedulur, enak mesti iki. Ono rica-rica barang. Inuk pokoke ya. Mbok tak lebokno channelku ya.
Sahabat Al Arif Blora. Oke, engko ditonton ya. Iki karo ngenteni karnaval. Ini sudah pada berkumpul di titik start. Ini akan diberangkatkan oleh Pak Kepala Desa. Ada banyak rombongan ya. Ini salah satu wujud kemeriahan dari pedesaan dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan tahun 2024. Ini juga mendapatkan pengawalan dan pengamanan dari petugas kepolisian. Ini sebentar lagi akan dijalankan, ini rombongan kuda dari Pak Kepala Desa beserta perangkat sepertinya ini. Diberangkatkan dari kawasan lapangan Desa Wantil Bung, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Itu Forkopincam bersama Kepala Desa akan membuka secara simbolis dengan melepas balon ke atas langit. Kami
kok ora ucul-ucul. Nah, itu balonnya sudah dilepaskan. Ini berarti rombongan karnaval akan dijalankan. Momen yang sudah ditunggu-tunggu setelah tadi hampir 1 jam. Ini peserta berpanas-panasan ya, tadi menunggu acara sambutan-sambutan, dan tentunya masih pada semangat. Derek nonton karnaval nih Bu. Seneng ya Bu nonton acara ngeten iki nggih. Iki kabeh padha nglumpuk, padha nonton iki arep dimulai acarane. Nah, ini akan berjalan. Ini sudah ditata untuk rombongannya ya.